Pilihan raya di 6 negeri bakal berlangsung tidak lama lagi. Ini selepas Dewan Undangan Negeri DUN di Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan telah dibubarkan. Manakala Negeri Sembilan bakal dibubar esok ketika parti-parti bertanding sedang sibuk mencatur strategi dan memilih calon terbaik untuk ditampilkan. Pengundi sudah pastinya mempunyai harapan dan garis panduan mengenai calon didambakan mereka. Astro Awani turut meninjau pengundi di sekitar Alur Star Kedah untuk memahami calon bagaimanakah yang mereka mahukan dan apa harapan untuk PRN kali ini. So kalau boleh kami nak tengoklah. Of course wajah baru. Kedua, manifesto pun nak tengok manifesto baru. Strategi untuk negeri Kedah yang baru. Nak lagi negeri Kedah yang maju disebabkan kita selalu di media-media sosial kata negeri Kedah salah satu negeri yang termiskin. So kami nak sebagai nak menjadi seorang wakil rakyat, buat kerja anda sebagai seorang wakil rakyat. Jaga kebajikan rakyat, jangan anaya rakyat. Yang tu yang paling penting, jaga negeri Kedah, negeri jelapang padi. Harapan saya pada PRN kali ini agar demokrasi yang subur, pemimpin-pemimpin akan bertanding dengan bersih dan telus untuk negeri Kedah ni maju dan stabil, ekonomi dan budaya akan menaiklah. Okay, harapan saya untuk PRN kali ini, saya berharap kita sebagai negara demokrasi akan proses undian itu akan lebih subur, teratur. Agar sebab apa? Sebab kita nak memilih kerajaan yang stabil, yang boleh menggerakkan keadaan ekonomi, budaya dan sosial dengan lebih teratur, stabil dan memberi keharmonian kepada rakyat negeri Kedah. Harapan saya minta bakal kerajaan yang terbentuk ini untuk berikan peluang pekerjaan yang lebih luas untuk kami anak muda ini dan tolong berikan peluang kemudahan untuk perniagaan kecil-kecil kami ini untuk memudahkan pinjaman. Pemimpin untuk PRN kali ini lebih ke depan menolong rakyat, bantu rakyat dari segi ekonomi negeri Kedah, dari segi kebaikan negeri Kedah dan rakyat. Jika ada yang masih yang lama-lama cakap kata tu, tak mahu lah. Kalau boleh nak yang lebih baik lagi lah. Keutamaan tu untuk rakyat.